Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hamdan syukran saudaraku, semoga kita dikasih anugerah ilmu dan harta. Saudaraku, semoga kita dikasihi rahmat dunia, rahmat akhirat. Saudaraku, semoga kita dikaruniai salah satu kemurahan dunia, keselamatan kita, rezeki kita, wibawa dan komara kita. Mudah-mudahan dipercaya seluruh manusia tidak mengenal suku terhadap kita semua. Berikan salah satu lancaran urusan dunia, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, tetap kita kuatkanlah kesadaran, kesabaran, tingkatkanlah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin tinggi pohon hantam pohon. Tidak ada angin dari bawah, dari tengah ke atas angin. Itulah ujian manusia. Kita diuji dengan berbagai macam ujian, dihimpit dengan berbagai macam himpitan. Itu semuanya kasih sayang Allah terhadap kita semua, terutama baik urusan dunia kita. Saya teringat waktu sebelum waktu saya silaturahim, kalau enggak salah di daerah Pangandaran ya, ada salah satu istilahnya tempat orang-orang mencari urusan dunia, bisa dikatakan pemujaan bisa ya, sebab disitulah orang-orang banyak yang mau melaksanakan pekerjaan yang paling salah dan fatal. Masih ingat itu waktu saya, niatnya pribadi saya ke situ bukan untuk apa-apa. Yang pertama saya silaturahim, meskipun ke tempat yang kaya gitu, tapi niatnya saya silaturahim. Pertama, adaptasi terhadap alam lingkungan di sana. Yang kedua, silaturahim antara alam di alam yang lain. Saya masih ingat itu kalau istilahnya ya, dibilang perjalanan akhir ya, karena waktu sebelum tsunami di Pangandaran itu, tempatnya itu saya di daerah Karang Nini ke bawah itu, itu ada tempat 1, 2, dan 3 di situ ada. Yang terakhir adalah tempatnya itu rahasia hati. Yang namanya rahasia hati itu adalah kita mau ngapain terserah.
mau numbalin orang, ya, mau buat apa terhadap orang, mau menjerumuskan keluarga, itu rahasia hati, tempatnya yang paling terakhir di situ. Itu kalau salah itu ya sebelum, kalau nggak salah 3 bulan sebelum tsunami di Pangandaran, ya, ada satu pengalaman yang apa itu yang bikin nangis hati saya pribadi saya di sana. Saya pertama silaturahim itu kalau istilah ke makom yang pertama baik-baik saja, makom yang kedua baik-baik saja. Kok nggak ada apa-apanya di sini? Itu juga nggak ada apa-apanya di sini. Jangan kekayaan, hantu pun saya nggak lihat di sini, kan gitu bilangnya. Mana yang paling istilahnya paling terakhir yang paling mantep di sini? Kalau istilah pemujaan di sini dikasih tahu lah. Namanya itu yang paling akhir. Bismillah. Yaitu guha yang dibuat namanya itu rahasia hati. Tergantung hati kita mau ngapain. Saya ke sana sama teman-teman dari Garut. Di sisi pantai itu ada guha. Ya, kalau ada lagi pasang surut, ya, lagi ompak keras, itu pasti sampai ke guha itu. Dalam guhanya besar, di sana itu banyak orang-orang yang lagi pada tidur pakai apa itu ya, pakai bangku. Salah kadarnya, orang-orang pada menghadap ke dinding. Orang-orang pada menghadap ke dinding semua. Saya perhatiin dari mulai yang muda, yang tua di situ, yang kakek-kakek ada. Yang paling ngeri di situ ada wanita hamil, itu yang paling ngeri. Wanita hamil berapa bulan? Coba. 9 bulan. Yang namanya rahasia hati di situ kayaknya itu feeling saya itu wanita hamil nggak mungkin masuk ke dunia kayak gini, ya mungkin pengen cepat kaya urusan dunia tapi akan menumbalkan anaknya yang dikandungan kandungkan itu feeling saya ke situ. Saya cepat-cepat aja menuju ke orang itu, ya aku nggak ngomong apa-apa semalam. Perhatiin semua, nggak ada apa-apa. Kedua, saya nggak dapat info apa-apa di situ. Saya bertanya ke orang-orang sekitar saya berapa hari di sini. Saya udah seminggu nggak makan, nggak minum, dapat apa? Dapat bisikan apa? Dapat ilham apa? Nggak ada. Saya diem saja di situ sebenarnya. Terus saya nanya di sebelah saya, sebelah kiri saya, ada orang yang hamil itu, udah pucat namanya orang hamil, 9 bulan katanya. Ya, enggak makan. Ibu dari mana? Udah makan belum? Di sini saya udah hampir 4 hari enggak makan bang ini. Masya Allah. Hati saya di situ mengucurkan air mata. Ibu dari mana asal? Saya dari daerah Pamijah. Masya Allah, tempatnya para wali di sana, tempatnya aulia di sana, orang lain pada ke sana mendapatkan berkah sarang karomahnya. Para aulia, pamijahan, kok ibu malah ke sini mau ngapain? Ya curhat tuh, yang namanya orang susah banyak sakit hati, banyak keperih, banyak dihina, dicaci maki gitu. Rencana ibu mau ngapain di sini?
kalau berhasil seandainya saya diizinkan di sini mendapatkan salah satu kekayaan dari sini, saya pengen istilahnya menumbalkan analam atau kandungan anak yang dalam kandungan di sini. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu sadar enggak di sini dengan darah ibu yang dalam kandungan itu? Sadar, saya sadar. Tapi saya sakit hati, lebih sakit urusan dunia, urusan alam manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan, cuma bilang begini, mudah-mudahan ibu ada dalam lindungan Allah, gitu aja. Karena jujur ibu, saya niat kesini bukan mau niat apa-apa, bukan untuk mencari suatu kekayaan, saya emang enggak. Saya pengen silaturahim aja kesini, saya pengen tahu alam sini. Itu saya kedua harinya. Malam tiga hari itu, ya sebenarnya perkataan si ibu itu udah didengar di alam situ, udah tembus ke alam situ. Kalau intinya ke alam siluman, saya niat akan berusaha melindungi di situ sebenarnya. Di seketika malam, gak tahu jam berapa ya, malam ketiga saya di situ, ada yang datang, ya, dua perempuan berambut panjang pakai mahkota, tapi itu alisnya itu pada panjang-panjang semua. Saya masih ingat itu kedua orang itu mau mengambil, yang mau mengambil bayi dalam kandungan itu, yang si ibu itu. Saya hadang, mau ngapain? Ya, saya mau ngambil kepunyaan si ibu karena udah diserahkan dan niatnya mengasihkan bayi dalam kandungannya. Saya akan ambil, akan kustorkan, serahkan. Gak bisa. Di situ saya jujur mempertahankan bayi itu, jujur. Sampai saya berantem di situ. Akhirnya alhamdulillah saya istilahnya banyak suatu pertolongan dari orang-orang yang saya cintai. Akhirnya saya sehat dan menang di situ. Dia itu, dia lari. Besok paginya langsung saya emosi di sini, di situ emosi di gua itu. Udah berapa hari di sini semua? Ya. Udah segini, gini. Dapat info apa di sini? Enggak ada. Dapat info apa kalian di sini? Ada bisikan apa kalian di sini? Sehingga tidak makan, tidak minum. Enggak ada apa-apa. Menurut analisa saya, gitu. Ya. Jadi sebenarnya udah enggak ada apa-apanya. Kekayaan di sini udah tidak ada sebenarnya, gitu. Udah dapatkan oleh satu orang, seorang enggak ada lagi di sini. Maksudnya percuma kita bikin kaya jeruk kunci aja di sini. Setelah itu, lalu gimana? Ya pulang gitu. Mau ngapain di sini? Terutama ibu kasihan yang udah mengandung, kita pulang saja, ngapain di sini? Ah, di situ orang-orang pada emosi, terutama itu teman saya yang dari Garut gitu. Dia sampai apa itu, lemparin itu tempat-tempat itu ke bawah, ke pinggir pantai. Ujung-ujungnya semua itu pada ikut-ikutan ke pantai. Lemparin tempat tidurnya kan, sampai dibakar di situ. Masa bodoh amat. Nah, mau marah, kalau istilah kau mau ngebadi silakan, bahasa bodoh amat, enggak takut orang ngabri. Ujung-ujungnya pada pulang semua ngabri. Banyak orang, ah, saya ya takut juga, takut jadi provokator, ya saya berduluan aja pulang. Di situ ada gembiranya, alhamdulillah. Minimal setidaknya pribadi saya menyelamatkan seorang bayi gitu ya. Karena bayi itu seorang malaikat.
ada malaikat mahfadah, malaikat rahmat ya. Alhamdulillah di situ ya istilahnya saya merasa gembira membubarkan ya acara-acara yang jalur yang kaya mau pesugihan itu ya. Ya pada intinya setelah saya jelang itu sudah 3 bulan ada kabar tsunami itu. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya sudah enggak misi di situ lagi. Ini pada umumnya ya pada intinya ya kita sesulit apapun kehidupan kita, susah apapun masalah permasalahan kita, tolong jangan menggadaikan kejiwaan kita, kehidupan kita, harta benda kita yang berharga dalam keluarga kita untuk urusan dunia sesaat. Seandainya kalau berhasil, kalau tidak berhasil kita akan merasa rugi tetap sebenarnya. Terutama merugi sebuah iman kita di dunia. Gini-gini amat apalagi nanti di akhirat. Dan kita mohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita. Hadirin, semoga pembicaraan ini membuat salah satu peringatan dan hikmah. Tidak ada pertolongan melainkan Allah asalkan kita belajar sabar, pasrah. Beberapa tahun yang lalu, ku ingat-ingat masih teringat banyak-banyak banyak-banyak tamsil yang kita hadapi yang menjadi salah satu pelajaran sebenarnya bagi kehidupan pribadi saya, meskipun sedikit, meskipun cuman secara simbol yang kita harus diartikan secara pribadi sendiri. Di antara lain di seketika waktu mencoba dulu silaturahim di alam Majeti, di alam Pulau Majeti, niat ziarah atau silaturahim ke sana di alam Pulau Majeti itu alhamdulillah ditemukan dengan wasilah petunjuk yang secara hakinya Islam ya, bisa baca Quran di sana, bisa berdoa, baca-baca ayat-ayat zikir di sana alhamdulillah. Biasanya enggak, ini alhamdulillah aku bisa di situ. Bahkan di seketika alam sana ya, orang lain itu ke alam Pulau Majeti itu kagak berani sebenarnya, tapi pribadi saya memberanikan diri aja karena yang namanya silaturahim kita bebas hambatan, masa bodoh amat mau ada apa-apa, silakan kita pasrah, kita bukan untuk mencari apa-apa gitu. Bahkan apa itu dihantar sama juru kuncinya di sana itu ya alhamdulillah, termasuk orang yang pemberani ya. Bahkan mau masuknya aja saya dihadang, disamperin sama dua apa itu babi, bagong hutan di waktu pintu itu. Tapi dia alhamdulillah tidak mengganggu, dia pergi lagi kedua itu. Kata siapa kuncian itu, kamu bagja katanya, kamu bagus dari sambutnya, bagus kayak gimana, takut saya maki ya gitu. Ya udah jangan banyak ngomong. Ya sampai di sana kita tawasul biasa, baca-baca tahlil kayak gitu, berdoa alhamdulillah. Kan ada salah satu anehnya itu ya, siapa kuncen, juru kunci itu, dia ngambil salah satu sejengkal apa itu ya, rokrak ya, rokrak kecil atau bambu kecil ya, ranting segini ya, kipasin. Ini tandanya ya dek, nah, sejengkal kayak gini nih sebelum kita tawasul. Seandainya kalau habis berdoa
ini segini menjadi panjang segini, tandanya intinya akan cepat terkabul atau diterima, bahkan dipertemukan dengan alam sini. Amin, gitu-gitu aja. Rasul berdoa seperti biasanya, tahlilan di situ. Setelah berdoa, itu si bambu itu digini-giniin aja sama dia, diketuk-ketuk gitu ya. Tanah itu udah selesai. Setelah diginiin ternyata benar, dia itu memanjang. Panjang bahkan segini ya. Sekitar 15 cm lebih. 15 cm lebih kalau enggak salah. Dan juga merasa kaget. Duh, ini baik banget, ini beruntung banget saya kata dia. Ya alhamdulillah, ya udah ya, kamu aja mau nginep di sini apa mau pulang, mau di musala di sini ajalah. Pengen tahu. Ya udah. Malamnya itu ya biasa. Berzikir, sholawat, terutama ya syahadat, istighfar, sholawat, itu aja dulu. Udah malam. Semakin hanyut kita berzikir, semakin lena kita berzikir, ya, semakin sunyilah pendengaran kita. Yang tadinya suara di ladang, suara burung, seketika semakin terlena kita malam, terlena berzikir, kita tidak merasakan apa-apa di situ. Suara angin tidak kedengaran, apalagi jangkrik, sunyi hening, kita merasa agak di mana. Disitulah mataku terpenjam. Ternyata seketika buka mata udah beda alamku. Yaitu alam majeti. Alam pulau majeti kalau enggak salah. Alam yang sejatinya dulunya walau alam waktu zaman dulu, apakah alam gaibnya di situ emang gitu. Yang dinamakan pulau majeti itu ya. Ternyata sebuah pulau secara lahirnya pulau di situ. Emang kering, sawah-sawah, banyak pohon-pohon. Tapi seketika itu kok laut. Ternyata kata orang situ, di seketika hujan datang banjir, emang jadi danau. Ketika surut ya jadi pulau aja gitu. Dan ketika ke alam sana, kok aku ada di pinggir laut. Laut yang begitu luas. Laut yang begitu luas di situ pada. Ternyata di situ ada salah satu kapal feri yang begitu besar, yang begitu indah kapalnya itu. Ternyata menuju arah ke saya. Bahkan masih terdengar klaksonnya itu, bunyinya itu. Khasnya zaman dulu. Kalau dilihat itu bukan perahu orang Indonesia, bukan, tapi tahu perahunya kayak orang-orang Belanda, orang luar. Semakin dekat, semakin dekat, ternyata oh jemput saya, disuruh masuk. Setelah masuk, tak langsung dipertemukan, kan kapal feri itu ya tinggi, kita paling atas, sambil berjalan di laut, disuruh diantar. Ternyata di depan itu ditebang penglihatan kesana kesini itu pemandangan sambil pegangan ada besinya itu. Ternyata di pinggir itu ada seorang perempuan cantik, emang kayak orang luar ya, orang Belanda itu, pakai pakaian daster berjubah warna emas. Masih ingat warna emas. Dia mengaku ya, selamat datang di alam saya, alam kekayaan saya ini, alam ibu, panggilnya ibu, di alam ibu, kekayaan ibu ini. Dilihatin ada yang tangkap ikan, masyarakatnya banyak, indah di seketika itu, indah banget ya, indah banget benar. Ode belum tahu, kenalan dulu. Nama ibuku Ibu Ratu Gandawati Ingkang Garwa.
Ya nggak usah dilihat. Salaman. Lembut banget tangannya itu. Dia berbicara sambil melihat kekayaannya beliau. Muter-muter, wah, kayaknya ngobrol itu di situ. Udah lama ngobrol. Dan ini sebuah kekayaan ini. Mau ada yang pegang, mau ada yang jalanin, nggak bisa. Nih saya kasih kunci ini. Kunci perahu ini, biar kamu yang menyetrik perahu ini, yang bawa perahu ini. Dikasihkanlah kunci. Tapi sama ibu mau dititipkan, disimpan, jangan di saku, jangan di tangan, jangan di kalung. Tolong disimpanlah di dalam apa? Di sini. Dia di sini nih. Di pas ulu hati. Disimpan di sini. Terasa masuknya ke dalam. Dulu. Makanya dulu suka terasa sakit di sini sebenarnya. Itu. Nah, itu. Yang kedua, ya. Itu ya. Ibu titipkan ini sebuah apa? Ini sebuah nitip, sebuah jubah. Jubah itu kan dasternya dia ya. Daster tapi kayak jubah. Nitip ini buat ibu ya. Ibu mau ke situ dulu, mau turun dulu, ada perlu gitu ya. Enggak tahu kapan ketemu lagi bahasanya gitu. Dititipkanlah di sini dipakai. Disitulah kayaknya kita merasa beda alam itu. Beda banget kayaknya kita apa ya? Kayak raja gitu situ. Kayak raja gitu. Perasaan itu gimana? Senang banget itu melihat sekelilingnya itu. Dan begitu beliau turun dari perahu, udah kita tengah-tengah lautan, kok ternyata ini perahu gak bisa jalan, macet, gak sama sekali gak bisa jalan di situ. Aduh, gimana itu? Kan takutnya ini tenggelam perahu itu. Ya itu ada yang bicara, yang tadi ibu itu, ya ibu Ratu Gandawati itu berbicara. Tolong perintahkan semua yang pekerja kapal itu suruh turun, suruh apa, mendorong semua perahu sampai berjalan lagi. Benar, saya perintahkan, bla 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 bla, dari atas semuanya yang ratusan itu langsung turun. Walau alam, dia kayak didorong semuanya, udah jalan lagi, terjalan lagi. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Setelah itu, berjalan dengan lancar, nah ini tugas kamu kayak gini. Ini sebuah alamku, sebagian alammu juga. Ntar juga kamu paham sendiri maksud dan tujuan ibu ngasih kamu makna yang paling berharga. Ya itu. Setelah itu, udah lama udah dengar ucapan kayak gitu, langsung terbuka mata. Di alam nyata, alam sadar kayak gini. Langsung terbuka. Berpikir, bertafakur, ternyata gini. Itu belum ketemu sebenarnya, maknanya itu belum ketemu sebenarnya. Maknanya itu belum ketemu sebenarnya itu. Ya. Belum ketemu artinya apa? Kok aku dikasih kunci, tapi kunci itu di dalam jantung simpelnya itu. Yang kedua, dipakaikan jubah daster emas itu di punggungku. Nanti kamu akan tahu sendiri apa artinya. Masya Allah. Semakin perjalanan jauh, ya. Paginya itu Abah Kuncin itu udah datang tumben pagi-pagi, dia tergesa-gesa kayak orang yang gembira aja gitu. Katanya gini deh, aduh hujan itu bagja banget nih, super syukur banget. Kenapa malam ya ditemui sama Ibu Ratu Gandawati ingkang garwa ya. Kau tahu ya, iya emang ini kekuasaannya itu. Oh gitu ya.
ngasih apa? Dia tahu sendiri. Ngasih kunci dan ngasih yang jubahnya itu, Pak, itu yang dipakai itu. Dipakaiin ke punggung saya. Waduh. Bagus. Kapan mau pulang ya? Sekarang mau pulang, Pak. Ya udah. Pulang. Ya udah, kalau mau selamat, selamatan aja di sanalah, enggak apa-apa. Alhamdulillah, pulang. Ini misteri ini sebenarnya enggak terpecahkan sebenarnya. Kenapa enggak terpecahkan dengan berbagai macam perjalanan gitu. Dengan dikaji semakin mengaji kita dengan ilmu bertafakur dengan alam. Kalau ketemu, oh, dia itu ngasih salah satu apa simbol nih, kunci disimpan di sini, apa artinya di hati kita. Maknanya hati itu banyak sebenarnya. Menghilangkan rasa dengki, rasa hasud, harus baik, saling menolong, mulas asih. Yang kedua, banyaklah kontak. Kontakkanlah kuncinya itu kapal. Dengan hati kita. Berarti berzikirlah kepada Allah. Banyak berzikir dalam hati kepada itu kunci yang utama. Karena perahu itu sejatinya jasad kita sendiri. Perahunya, kapal itu kita sendiri, badan kita sendiri. Kuncinya itu hati kita sendiri. Kontakkan, hidupkanlah hati kita supaya perahu menjadi hidup. Kita tatkala perahu itu berhenti mogok tanpa sebab, insya Allah kita akan bisa memerintahkan dengan kunci kita, dengan hati kita, bisa berjalan lagi dengan kehidupan ini. Meskipun banyak permasalahan dengan kehidupan ini, dengan banyaknya berzikir kepada Allah, rahasia sedikit-sedikit kebuka. Yang kedua, kita dikasih amanat menjaga daster dia. Kapan istilahnya kamu itu mau meluruskan, mau bikin emas kehidupan dari atas rambut sampai bawah itu dengan ayat-ayat yang kau miliki, kuncinya itu dalam hati, barulah dasar itu bisa terpakai. Sebenarnya belum dimasukin, dipakai, cuman baru di itu apa ya, kayak di ingin aja ditunggu. Kan bilangnya jangan dulu dipakai, masukin sebelum kuncinya kamu terkontak. Bisa ngontak sendiri kuncinya itu. Bisa memegang kuncinya mau. Di situ. Semakin dalam. Sayah perahunya ini, lakon ceritanya ini, bla 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 bla. Oh, itulah alam jadi. Ya, alhamdulillah di situ sebenarnya banyak suatu pengalaman yang indah. Jadi alam majeti itu emang pulau majeti itu emang kalau lagi nggak ada air ya pulau. Kalau lagi ada air ya kayak itu aja, kayak danau gitu. Ternyata di alamnya itu sebuah lautan yang paling luas. Itulah yang menjaga sejarah pulau majeti itu Ibu Ratu Gandawati Ingkang Garwa. Sebelumnya aku tidak dikasih tahu sama juru kuncinya siapa dia. Ya, dia ngaku sendiri, alhamdulillah. Kita dikasih kunci, dikasih jubah beliau, dasarnya beliau. Ya. Tapi itu diartikan sebenarnya buat kehidupan saja. Intinya kita harus apa? Pegang teguh kunci itu. Akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu cuman menjembatani.
tapi dengan kita silahnya itu tetap yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu simbolnya ke situ. Emasnya kehidupan, emasnya sebuah keindahan itu adalah di diri kita sendiri. Sebenarnya itu. Makanya bagi kita pengen mengemaskan tubuh kita dalam kehidupan, sekecilnya emas akan berharga. Kuningnya emas kecil, murah, tapi berharga, dihargai. Itulah kehidupan. Semurah-murahnya emas tetap berharga, yang namanya emas, itulah kehidupan. Apalagi kita emasnya mahal, pasti kehidupan akan semakin dihargai orang lain, akan dijunjung orang lain. Itu ternyata hati kita banyak bersalawat, banyak berzikir kepada Allah supaya kita kenging derajat, mendapatkan salah satu derajat yang paling tertinggi. Seperti emas yang paling mahal. Derajatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana manusia alam, alam gaib itu tidak sempurna. Banyak fatal, tidak menjanjikan, tapi rencana Allah itu rencana yang paling ketentuan, yang paling mulia. Mudah-mudahan sedikit ada wasilah pembicaraan, semoga menjadi salah satu menambahkan keimanan dan ketakwaan, menambahkan salah satu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat lahir dan batin. Saudaraku, saudaraku, tetaplah semangat menjunjungkan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang beriman, yang beriman, hamdan syukron, marilah kita bersama-sama tidak lupa menjunjung tinggi dengan senandung salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka beliaulah yang akan menyelamatkan kita semua dan umat-umatnya dari segala kita waktu mendapatkan kesulitan. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang selalu mengingat dia, mencintai dia, menyayangi dia, mahabbah dia, insya Allah suatu saat dia, beliau akan datang dengan syafaatul uzma. Jangankan akhirat, di dunia pun kita sudah mendapatkan suatu pertolongan syafaat dunia, apalagi nanti syafaat akhirat. Saudaraku yang budiman, alhamdulillah kita diberikan salah satu kesehatan jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah pribadi masih teringat dan terharu dengan sebuah kisah yang dialami atau perjalanan yang dirasakan waktu beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah semakin kita banyak mengkaji dan mengaji, semakin banyak bertafakur terhadap alam, terutama terfakur terhadap diri kita sendiri, banyak-banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi, tapi semua itu banyak hikmahnya, banyak guru lahir, banyak guru batin, banyak-banyak guru mursyid. Meskipun guru batin kita tidak kenal, meskipun guru batin kita dari alam-alam yang berbeda dari alam-alam yang lain, kalau fituah mengarah salah satu kebenaran, menjurus mengarah ke suatu bab akhirat, apalagi dia ilmunya, mahabbahnya lebih mencintai kepada baginda Rasulullah,
lebih mencintai kepada yang namanya kebaikan dan kebenaran. Itu sama aja meskipun keluarnya dari seorang anak kecil, dari seorang preman pun sekalipun, itu patut kita ambil salah satu ilmunya. Alhamdulillah, saya masih teringat suatu perjalanan, kalau dibilang saya bertemu dengan yang namanya, yang dikatakan pangeran dunia, ya. Pangeran dunia. Kenapa dibilang pangeran dunia? Karena pada umumnya manusia itu adalah yang dikejar adalah dunia. Urusan dunia, urusan kekayaan, kebahagiaan. Maka pola pikirnya itu adalah pangeran dunia. Kalau pangeran dunia dan akhirat, ya, itu lain lagi ceritanya. Kalau namanya pangeran dunia itu siapa sih? Bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang tidak tahu urusan pangeran dunia, pangeran akhirat, itu larinya apa? Mungkin salah satunya tahu namanya sebuah salah satu kekayaan, cugihan, itu namanya pangeran dunia. Udah tidak asing lagi kalau di dalam di Indonesia sebuah legenda ya, yang dinamakan kalau urusan menggali, urusan kekayaan, urusan keilmuan, yang mempunyai salah satu cakra alam gaib diantaranya penguasa lautan adalah yang dibilang Ibu Ratu. Ibu Ratu itu adalah pangeran dunia sebenarnya. Kalau pangeran akhirat itu, dunia akhirat itu adalah Allah. Allah sementara. Kalau pangeran hanya urusan dunia adalah dia yang dinamakan Ibu Ratu. Kenapa dibilang Ibu Ratu? Ya. Dari yang lain banyak ya. Nyi Roro Kidul dan banyak lagi bawah-bawahannya. Di pantai-pantai manapun juga itu adalah salah satunya apa, keluarga besarnya, keturunannya gitu ya. Tapi yang saya jumpai adalah yang dibilang Ibu Ratu, yang banyak orang yang dibangga-banggakan urusan keduniaannya, tidak asing lagi kalau dibilang salah satu keilmuannya, sudah tidak asing lagi. Kata beliau, aku adalah pangeran dunia. Dia mengatakan, kalau pangeran dunia akhirat adalah Tuhan. Tuhanmu, Allah semesta. Dan selirmu adalah, pangeran dunia adalah siapa? Bukan aku yang sebenarnya. Kata mereka, bukan aku, tapi siapa? Ibumu. Itu adalah pangeran dunia, ibumu sebenarnya. Kenapa dibilang ibumu? Kalau kata orang Sunda itu adalah ibunya, Tunggu Rahayu bapaknya, yang menjadi salah satu tangkal derajatnya. Itu di dunia. Kalau kata bab agama, ridho Allah, ya, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua, sebenarnya gitu. Allah ngasih suatu kebahagiaan mungkin dari hatinya seorang ibu saat tembus sampai akhirat nanti. Itulah pangeran dunia yang sesungguhnya, bukan ibu ratu. Kalau ada sangkut paut masalah perjanjian, urusan gaib di alam lain, dialah mereka ibu ratu pangeran dunia. Tapi di alam lahir kita, yaitulah ibu ratu adalah siapa? Yang ibu kandung kita. Itulah ibu ratu kita sebenarnya. Ya. Ibu yang melahirkan kita itu adalah ibu ratu yang sebenarnya. Yang dibilang pangeran dunia.
Makanya bagi siapapun yang menjunjung harkat darahnya orang tua, terutama ibunya, Allah akan suatu ridho kepada orang itu. Apapun yang dia minta, kekayaan, dia kasih, apalagi akhirat. Tapi kalau kita jauh daripada menjadi orang tua, terutama menyepelekan yang menjadi ibunya sendiri, jangankan dunia, jangankan akhirat, di dunia akan mendapatkan salah satu kecelakaan tanpa disadari perlahan-lahan, apalagi nanti hukum Allah akan tiba ya, semasa ajalnya itu, karena dia menjauhi karomahnya, berkahnya, mujizatnya yang dinamakan ibu ratu, ibu yang mengandung kita sendiri. Pada kesimpulannya adalah yang namanya ibu ratu itu adalah ibu dunia, itu adalah pangeran dunia, itu adalah siapa? Ibu yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang merumat kita, yang mengasih apa air susu terhadap kita semua. Itulah ibu ratu kita. Kalau ibu ratu pantai selatan, ibu ratu pantai selatan utara, timur, itu mah ibu ratu selir daripada alam yang lain, yang akan walau alam bisa menjadi ngasih kebenaran, bisa menjadi ngasih suatu kesesatan. Tapi yang namanya ibu ratu pangeran dunia adalah sejatinya ibu kandung kita sendiri. Ingat itu ya. Sebab air ibu, lautan ibu, sagara ibu adalah lembah lembut. Beda dengan yang namanya air jadi seorang bapak keras. Tapi itu salah satu akan menjadi nyatu dalam tubuh kita. Ya, makanya satu kali Allah kasih ridho kepada anaknya, kepada hambanya, mungkinlah salah satu doa yang menjadi seorang ibunya sendiri. Nah, itu sekalian hadirin. Saudaraku yang beriman, cerita di situ ya agak singkat sedikit ya. Kenapa kalau ini panjang mendalam ya sebenarnya gitu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Ingat, adalah yang menjunjung sebuah pangeran dunia yang namanya menjunjung ibu kita sendiri, insya Allah kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia itu salawat itu masya Allah tidak ternilai terbilang itu, mas, barokahnya, karomahnya lahir batin itu, aduh, kalau dibilang adem, asek eksekutif full, tingkatan tertinggi kalau bagi orang-orang yang suka mencari ilmu, yang suka lihat dengan ilmu itu, jangan lupa sholawat ya, harus ada sholawatnya supaya merendam dari keilmuan kita, dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kenapa? Kalau orang yang lagi riyadhah ilmu, apalagi dengan berwirid beribu-ribu, puasa berhari-hari bahkan bertahun-tahun gitu, itu akan menimbulkan ya efek kadang-kadang panas di kepala, di hati, dan seluruh tubuh akan panas. Itu aura-aura yang negatif pada nempel itu. Kalau dengan salawat itu insya Allah akan menjadi peredam. Di waktu kenalan itu, orangnya itu emang istimewa, kepribadiannya itu. Ya, cuman ya, banyak orang terpikat, banyak orang tergila-gila, tapi tidak sayang, tidak lama kalau hubungan. Tapi bikin bisa jadi patah hati, fatal bagi seorang pria kalau kenal dengan wanita itu. Kalau ceweknya itu kalau nggak mau permainkan gitu, gampang, tapi merusak hati,
mengunci perasaan, rasa ya, orang yang dikenal itu sulit kan disembuhkan sebenarnya. Orang kalau orang-orang udah kena dengan mempunyai sifat-sifat gurat-gurat kayak seperti itu, kalau itunya, kalau dibilang itu ada tipisan selirnya, ada yang sari kan, putri-putri tertentu kan banyak kan, itu seperti kayak itu sebenarnya itu emang sulit disembuhkan sebenarnya, terkecuali ya dia itu pernah mengalami salah satu pernikahan, pernah mengalami suatu pernikahan dengan si apa, si ceweknya itu, si cowoknya itu, meskipun dalam satu hari baru sembuh hatinya sebenarnya. Tapi kalau sampai istilahnya tidak sampai menikah gitu, bahkan akan bisa menjadi gila, hilang rasa. Kalau cowok itu ya tidak akan rasanya kepada cewek itu nggak ada buat orang lain. Itu kalau dia ya, seorang cowok kenal sama perempuan yang punya sifat-sifat tertentu atau ada tanda-tanda tertentu. Intinya di belakangnya itu ada selir, ada kembarannya dia. Mungkin ada perwujudannya dia itu yang aslinya itu kayak gimana sebenarnya. Itu yang kayak alami dulu pernah. Ya kalau kita zahirnya kita baik, bagus, cantik, sama rupawan. Tapi kalau aslinya itu ya kalau kita lebih dalam. Emang cantik, tapi semakin lebih dalam. Dia bukannya dia sebenarnya, kadang-kadang ular, ular kuning, ular hijau, adanya itu ada kembaran atau selir di alam gaib. Kalau apakah di daerah kidul, saya kasih contoh, ada soal-soal kenalan saya apa berbagai macam-macam hal apa itu kegiatan rutinitas keistiqomahan kita, baik zikir maupun salawat istighfar, terutama itu ya menurut pribadi saya itu baca salawat ya, istighfar, salawat ya, dan ayat-ayat yang lainnya itu sebagai keistiqomahan kita. Insyaallah bukan kita istighfar buat orang lain, tapi untuk menistighfari dan diri sendiri. Saudaraku, sedulur kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan salah satu kebahagiaan sehat jasmani dan rohani, sehat iman dan takwa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini pribadi saya akan mengungkapkan atau berbicara sedikit dan singkat itu dengan permasalahan karena banyaknya dan banyaknya orang yang bertanya-tanya dan banyaknya orang yang datang mengenai perihal masalah urusan apa, urusan yang kayak gini nih, yang kayak zaman sekarang yang kayak gini. Urusan namanya uang ya, urusan yang namanya uang ya, yang dinamakan uang gaib. Banyak yang bertanya, bahkan banyak yang datang ke rumah pria namanyakan uang gaib itu emang ada apa enggak ada. Lebih dalam senyum, bahkan dengan rasa sedih ya, senyum dengan rasa kekecewaan, senyum dengan merasakan salah satu marah. Kalau masalah berbicara masalah uang gaib,
Kenapa demikian bisa begitu? Ya, kayaknya banyaknya orang-orang di zaman sekarang bahkan 90% ya mempercayai uang gaib itu emang ada. Dibilang ada. Kalau tidak tahu permasalahan dan titik ilmunya, sebenarnya enggak ada. Ya, kalau tidak tahu ilmunya enggak ada, bahkan bisa merasakan, ya merasakan keluh kesahnya. Kalau udah kena, maju kena, mundur kena, bilang. Banyak saudara-saudara kita yang ketipu dan tertipu, ya. Saling menipu karena perihal kebodohan kita dengan masalah proses atau uang gaib itu. Uang gaib itu ya di alam gaib. Uang zahir itu di alam kita, di alam nyata sebenarnya. Sebenarnya enggak perlu pakai ilmu, kita menggali masalah urusan lahir bab dunia, bab nyata. Jangan berbicara masalah uang gaib, kita berbicara masalah nyata gitu. Ya. Contohnya uang segini. Ya. Uang 100.000 ini ya contoh. Kita, awalnya kita tidak punya sebenarnya. Berarti kan gaib. Semuanya harta itu gaib semuanya, meskipun di dunia nyata gaib. Kita tidak punya uang berarti gaib, rezeki kita gaib sebenarnya. Kan? Yang kita berpola pikir di situ adalah gimana caranya mendapatkan, menzahirkan rezeki kita dari gaib. Dari barang yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Menjadi nyata uang itu. Sudah nyata, kelihatan, kita diraba, kita bisa dipakai, pakai beli rokok lah, beli beras lah, pakai jajan lah. Itu hanya yang namanya uang nyata, gaib, menjadi nyata di alam nyata, itu di alam kita. Itu uang yang hakiki yang sebenarnya. Semuanya itu uang gaib, semuanya di dunia aja uang kita gaib. Karena kita nggak punya, yang punya itu adalah bank, ya bank itu, bank aja uangnya nyata sebenarnya. Gimana caranya kalau kita uang itu gaib, rezeki kita gaib menjadi nyata? Gampang sekali jawabannya, kita kerja sebenarnya. Malam kita kerja, malam berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah dengan ayat-ayat tertentu, dengan bilangan tertentu, terserah mau zikir apa. Kalau urusan bab dunia itu kerja malam, ya pagi siangnya kita, ya kita menunggu hasil daripada malam tadi memohon kepada Allah untuk menzahirkan rezeki kita apa. Kerja. Kan orang berjualan pasti yakin akan mendapatkan uang. Kalau orang kerja apa, mencangkul di ladang dimanapun, kasab ya, pantasiru kemana rezeki kita dicari, ke utara, selatan, timur, ujung dunia pasti rezeki kita akan ketemu. Cuman di situ ketemu rezeki kita gaib, menterhirkannya dengan cara kerja upah, baru keterima uang itu. Itu buruhnya uang itu hasil jualan kita, menjadi zahir, asalnya enggak punya menjadi punya karena hasil kita kerja atau kagak. Itu di alam nyata aja, di alam dunia ini kita masih hidup, uang itu gaib sebenarnya. Kalau pengen zahir, coba Anda carilah pekerjaan yang halal, carilah pekerjaan yang kita ya inginkan, yang kita apa bisa dikerjakan. Kalau kita bisa dagang, dagang, kerja ya kerja, yang penting kita mendapatkan upah dari hasil pekerjaan itu. Itu yang namanya uang gaib, hak kita akan menjadi milik kita, akan zahir
akan bisa terima keraba dan diterawang itu uang gaib yang terakhir, yang bisa menjadi terakhir. Urusan rezeki kita adalah emang gaib, karena yang mengasihi orang yang maha gaib, bukan jin, bukan setan, Allah. Kita tidak mengenal Allah sebenarnya, tapi kita harus mengenal dengan apa, dengan apa, banyak berzikir. Kalau pengen mengenal Nabi, banyak bersalawat. Itu yang maha gaib semuanya, yang ngasih kita rezeki kita yang maha gaib, bukan jin setan, bukan ritual. Ritual kita memohon kepada Allah, berdoa, berzikir, hasilnya mendahirkannya kita pagi siangnya ia kerja jualan apa, insyaallah uang kita akan menjadi nyata. Itu uang gaib sebenarnya. Dan ingat sekali lagi, rezeki kita kecil maupun besar, ya, kalau milik kita tidak akan kemana, tetap akan menjadi milik kita meskipun tidak dicari, akan menjadi tohir milik kita, apalagi kalau dicari. Yang kedua, rezeki kita kecil maupun besar, kalau rezeki bukan milik kita, bukan hak kita, meskipun dikejar ke ujung dunia, tidak akan pernah menjadi milik kita, justru akan menjadi masalah. Dunia semakin dikejar, akan semakin jauh, akan semakin masalah. Makanya barang siapa yang mengejar dunia, Allah akan bikin salah satu permasalahan yang besar, akan sengsara, akan diperbudak dengan dunia. Karena urusan rezeki itu hanya Allah yang ngasih, Allah kayakan yang memilikinya. Makanya gimana caranya supaya Allah menzahirkan kepada kita rezeki kita? Berdoalah dan berikhtiarlah, berjualanlah, bekerjalah. Itulah uang gaib di alam nyata. Makanya uang gaib dari alam gaib itu sebenarnya enggak ada, karena itu bukan alam kita. Alam dia ya alam dia, alam kita ya alam kita. Jangan berurusan dengan alam-alam yang gaib-gaib itu, karena salah satu akan suatu permasalahan bagi kita ke depannya, akan menjadi tuntutan pada dalam kehidupan buat nanti di akhirat. Kalau lagi talabul ilmi itu, kalau istilahnya kepengennya itu pengen yang singkat-singkat, pengen secara yang alam-alami, dia mau kayak istilahnya zaman orang-orang terlebih dahulu punya perjalanan, punya kisah sakit, perih, pedih, ya. Mata wajar kalau orang tua zaman dulu kalau dibilang tetok tekok tapak lenteng kadek suatu pengalaman ilmu dan kehidupannya lebih mendalam. Nah, kita ini kadang-kadang yang kita mau belajar ini pengennya cepat terkabul, cepat kebuka, cepat ya mendapatkan anugerah ilmu dan harta, ya. Yang benar itu semua itu yang namanya ilmu itu sebuah proses. Sebuah proses yang paling berharga, yang paling mendalam. Ya. Sehingga wajarlah kalau kita dipertemukan dengan hal-hal yang paling aneh lahir dan batin. Baik sedikit atau besar, panjang pendek. Nah, dalam waktu kita mengerjakan atau amalan riyadhah, dalam riyadhah itu mungkin salah satu keawaman pribadi hal nggak tahu yang namanya selir, ya. Selir itu kalau dibilang ya, atau kesamaan kembaran makhluk hidup lahir dan batin, makhluk hidup alam kita, makhluk hidup alam gaib, baik alam siluman maupun alam ya kahyangan, itu semuanya ada. Padahal itu kalau di alam nyata kita itu hewan-hewan itu alam nyata, itu ada selirnya,
semacam kita di sebuah Riyadhah, ya meskipun di ruangan kecil, ruangan besar, kita dipertemukan, didatangi sebuah kodok, kalau bahasa Sundanya bangkong, sebuah kodok itu kan di alam kita itu ada kodok, di ladang banyak kodok. Ternyata itu salah satu hasil alhasil riado kita yang dinamakan itu kodam. Kalau bab kodam gitu, berarti itu adalah selirnya dari makhluk dunia, makhluk nyata yaitu alam gaib, ya, membuktikan kalau manusia itu adalah kodok, itu adalah kodam. Sudah telah lama kita ketemu kodok, dengan prosesnya kita nanti akan berubah wujud, berupa wujud yang menjadi manusia, ya. Menjadi manusia itu disitulah menjaga kekayaan. Hati-hati dengan yang kodam. Banyak yang lain, ada yang berupa kayak kecoa, ada ayat keluar kupu-kupu, itu kan selirnya. Kupu-kupu di alam nyata seperti kita sama dengan di alam yang lain, ternyata itu kodam itu. Kadang-kadang kecoa itu besar banget, ternyata itu kodam. Disitulah kita diuji keimanan kita sampai di mana, keimanan kita sampai di manakah keyakinan kita, mental kita terhadap tak segampang itu kita bertemu dengan kayak gitu. Ya, biasanya diuji dulu, ya. Mau kedatangan selir itu diuji dulu. Nah, karena mau kedatangan yang namanya kodok asli atau kodok gaib yang merupakan kodok, padahal itu kodam, kita diuji dulu sebenarnya. Dari mulai riadoknya, dari mulai apa duduknya, matanya kita ini, ya. Semuanya istilahnya akan menjadi akan salah satu menjadi apa pertimbangan apakah kuat apakah enggak itu sebenarnya itu adalah riyadhah. Tapi insya Allah kalau kita yakin pada rakyat diri kita sendiri, pede ya, yakin kepada Allah, intinya ya bahwa itu semua adalah salah satu ya pengabdian amal kita lillahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu menjalur bab qadam. Tapi ingat, qadam itu adalah salah satu suatu perjanjian bagi orang-orang yang mau punya ilmu belum apapun. Tapi hati-hati jikalau kita umur usia kita udah 50 ke atas, kita tidak akan tahu yang namanya meninggal kapan ajal datang. Ya, ajal datang kita harus wanti-wanti, harus kita dilapaskan dengan yang namanya ilmu itu, dengan yang namanya kodam itu. Karena takut kita meninggal itu membawa salah satu kodam. Sedangkan yang diinginkan Allah adalah meninggalnya kita rahmatullah, melangkah jati diri kita, merangkak asal kita kaman kemaka rahmatullah, pangkuan Allah. Tidak ada yang dibawa, cuma tapak amal kebaikan kita. Jangan membawa suatu ilmu apa kodam, makanya sama aja halnya dengan orang yang memuja kekayaan, sama memuja ilmu juga, karena ilmu itu suatu perjanjian. Kalau kita dengan ketemu dengan yang banyak ilmunya yang kodam itu, kalau kita menggali ilmu kodam
Beda halnya dengan yang menggali ilmu ketuhanan, itu lain lagi ceritanya. Kalau kita menggali masalah urusan ilmu kodam, ya resikonya gitu. Kalau kita meninggal, itu kadang-kadang sulit meninggal. Karena kita sebagian separuh kehidupannya kita adalah tergadaikan dengan yang banyak kodam. Karena itu istilahnya memperkerjakan sebenarnya. Makanya hati-hati dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang lagi belajar ilmu. Lebih baik kita menggali ilmu masalah ilmu ketuhanan, supaya kita tahu rahasia alam, supaya kita tahu rahasia kehidupan. Insya Allah Allah masih tahu masalah ketentuan-ketentuan lahir dan mati. Kita yakin meskipun ada salah satu keajaiban, keanehan, itu yakin bukan dari kodam, tapi itu rahmat Allah yang memakan karomah dari Allah. Yakin kita sayang Allah berupa hasil pengabdian kita itu ilmu ketuhanan. Beda halnya dengan ilmu gaib. Ilmu gaib itu adalah ilmu sebangsa jin dan sihir kita yang bisa dipertontonkan kepada seluruh manusia. Tapi hal itu ada salah satu suatu perjanjian. Makanya ya mudah-mudahan kita saudara-saudara kita berhati-hati ya sebelum belajar dengan salah satu masalah keilmuan. Kita harus bisa memelah dan memilih ya, efek dan efeknya, gimana yang maslahatnya dunia dan akhiratnya. Seputar ya cuman masih tahu aja dengan masalah perkodangan. Masih banyak hal-hal yang harus kita bahas. Makanya usahakan hati itu kurang jelas dan kehidupan diterima belajar masalah menerima persoalan di mana dusunnya apapun seumpamanya permasalahan kita bertubi itu yang kita dikucilkan hina ya usahakan selamat kita belajar. Mengapa kita harus ribet belajar bisa apa? Tidak ada sulit apapun seumpamanya permasalahan kita bertubi itu khas Allah kami dikucilkan hina ya apa? Dalam melihat sekeliling makhluk mengapa kita harus ribet? Tidak ada sulit apapun seumpamanya permasalahan kita bertubi itu khas Allah kami dikucilkan hina ya apa? Dalam melihat sekeliling makhluk mengapa kita harus ribet? Tidak ada sulit apapun seumpamanya permasalahan kita bertubi itu bukan dibawa meskipun masalah kita ilmu. Tidak melihat bukan dibawa masalah apa masa pusaka kenaik apa yang dibawa tanpa kehidupan kerma rusak kerma kehidupan apa amal ibadah yang akan mencerahkan wajibnya yang ikhlas itu tapi yang pada umumnya pada mati itu kan bukan dibawa masalah ilmu bukan dibawa masalah tidak bawa pusaka kenaik apa yang dibawa tanpa kehidupan apa baik ini makan kehidupan apa amal ibadah itu udah kasih simbol karena bahwa kelahiran manusia bayi itu pengen meraih memegang mengepal urusan dunia pada dasar yang dia serahkan kepada itu karena udah bapak bayi ini lahir ada sifat hawa nafsu wa menikah udah kasih simbol gini bahwa kelahiran manusia bayi itu pengen meraih memegang mengepal urusan dunia yang dia serahkan sebenarnya itu karena apa kamar mulai wujudnya jasad itu udah ada sifat hawa nafsu urusan orang meninggal terbukalahnya gini kan cuma kita sugesti ya sebanyak apapun kekayaan dari bawah tampaknya yang dibawa cuma kapan mata apa kebaikan kita harus menghati mata sih kalau nak filter yang ya lampunya led peraknya cuma kita sugesti karena ini sudah ya luka hati kita untuk bisa mencoba untuk menjaga hati sampai terlalu adem karena filter yang lampunya lenteranya kehidupan di tubuh ini supaya hidup cah itu jadi jagalah hati jangan sampai terlalu itu di situ karena bersifat naon darah yang akan mendendam itu ada iblis di situ ya, akan menjadi kepal berkudar di seketika kita mati meninggal darah itu akan ada yang ambil. Dendam itu akan mengambil siapa iblis. Iblis yang perewangan itu yang mereka dendam kita timbulah. Jadi apa? Jadi korin yang tidak baik. Iya datang kita. Iya. Tunjuk andang itu. Iya. Makanya kalau orang yang hidup kayak gini, kalau punya dendam, awas lu kalau saya meninggal akan silahnya ikutin kemana-mana itu awas. Ada yang dengar itu. Iya.
jenis karena itu pembicaraan hati kan, emosi hati diungkapkan dengan mulut. Jika meninggal, ya, ya otomatis kan iblis yang itu ngambil. Disitulah dari nama jadi perwujudan ini. Bahwa manusia itu tidak akan menjadi hantu. Udah meninggal tidak akan gentayangan apa kenapa? Iya, sudah cerita mengalir wan. Karena ruhnya itu hanya kembali kepada Allah dengan kena jasad istilahnya. Boy istilahnya jasad ya. Kalau menjadi belitungan ya. Kalau bangke ya. Jadi belatung hewan. Kalau manusia kalau jadi belatung akan ketemu dengan yang mana belitungan kehidupan ya. Itu ruhnya akan langsung dengan Allah. Jasad menjadi pertanyaan. Makanya orang meninggal itu tidak akan menjunjurikan itu yang poin-poin yang iblis-iblisnya itu ya. Itu dengan ucapannya kita masih hidup kita itu sudah tetap jagalah hati, jagalah ucapan itu usahakan dengan hati yang lapang, dengan hati yang baik itu berbicara selalu baik ya. Baik ke orang, baik ke hewan, semuanya pada dasarnya akhlak yang baik benar ya. Kalau akhlak yang baik dan insya Allah akan membangun nah, mawaddah warahmah baik di luar keluarga apalagi dalam keluarga karena pada sana baginda Rasulullah itu menyiarkan Islam mengajari santun dengan akhlak dulu bukan dari ilmu dulu sebenarnya maka nah, seketika manusia zaman sekarang punya ilmu tinggi ya akhlaknya gak baik tidak nilai apa-apanya sebab kita lebih baik menghargai akhlak yang mulia akhlak yang baik daripada menghargai orang yang berilmu. Kita harus tuh ku ilmu notai ku ini ku notai ku rekannya ku wargi urusan itu wargi itu dalam artian bukan dapat ini wargi yang langki pendapat ini gimana aja alhamdulillah mendukung jadi ketika kita berpikir positif itu akan terwujud positif jadi baik semua pada baik kenapa Allah nggak ilkenya prasangka sebagai prasangka itu adalah dosa. Kenapa kita berpikir positif? Karena dengan pikiran positif akan menjadi terwujud positif. Sugesti kan. Kadang ada hati kayaknya begini, sugesti kan. Udah masuk sugesti, dia ada super halus yang halusinasi. Jangan dikira yang namanya makhluk-makhluk halus itu yang dari kucingnya dihalusinasi sebenarnya bisa dari ngangkir makanya kalau kita sugesti kita jangankan masalah urusan duniawi ya urusan masalah bisnis ekonomi masalah keyakinan aja ya. Contohnya kayak gini sugesti kita ya nah, ini keras gitu ya kayak kira ini keras sugesti kita artinya namanya kan bisa aku membuat keras kan, seperti keras, hukuman kerasnya ternyata itu kan sugesti kan. Tapi kalau keyakinan kita sumpahnya sugesti kita, oh ini apa gak ada apa-apanya, bisa terjadi sebenarnya itu. Nah disitulah yang namanya orang-orang halusinasi itu akan bisa apa kadang membantu yang baik, kadang membantu yang jelek situ. Yang pada umumnya yang pada dasarnya di situ yang dibilang yang tadi Rasulullah bagi Pak Wakil di situ sebenarnya jadi kita menggantungkan kepada sesuatu ya yang punya gantungan kita apa siapa yang kita kehidupan kita ya Allah kan itu yang ngasih kehidupan yang ngasih rezeki yang ngasih istilahnya kebahagiaan meskipun kita sedih baik susah baik tetap akan mengalami sebenarnya kenyataannya saya tidak mau kayak gini tidak mau saya menderita tidak mau saya celaka tetap akan terjadi sebenarnya itu karena itu udah ada takdir udah ada tulisannya maka begitu di lafzul mahfudz iya, sebelum kita iya, ada coretannya gitu ya nah, cuman kita menyimaknya dua macam yang pertama yang mungkin bersyukur nerima sadar dan sadar. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Waalaikumsalam.